ada yang ikut pesta rakyat di Jakarta kemarin gak? Wih, meriah banget ya. Selain sebagai ajang warga berkumpul dan bersukaria, acara ini juga menjadi penanda bahwa Indonesia punya presiden dan wakil presiden baru. Selamat ya untuk Prabowo dan Gibran. Selamat bekerja membangun Indonesia. Budis, pesta rakyat nih, lihat. Di sini rame banget tuh. Dari ujung sana, panggungnya juga banyak banget tuh. Semua pada kesini, antusiasmenya tinggi menyambut presiden baru. Tapi aku sekalian di sini mau jajan-jajan. Kita cari makanan apa ya? Waduh, Budi, serame banget ya. Warga Jabodetabek tumpah ruah di jalanan nungguin presiden baru kita dan juga wakil presiden baru kita. Sepanjang Jalan Sudirman sampai Jalan Tamrin tersebar beberapa titik panggung pesta rakyat. Eits, namanya juga pesta, pastinya ada acara makan-makannya dong ya. Wih, asik. Senang, senang banget saya. Harapannya apa nih, Bu? Harapannya jadi hidupnya lebih baik buat semua. Senang sekali gitu, semoga harapannya ke depan lebih baik lagi. Senang gak dengan pesta rakyat ini? Senang sekali. Ibu, dari mana datang? Datang dari jam 9 pagi. Yups, Putih juga lagi ada di Bundaran Hotel Indonesia nih, Foodies. Di sini ada dua panggung besar dengan serangkaian acara hiburan dan anjungan yang juga jadi salah satu pusat acara. Tinggal dipilih deh, mau stay di panggung yang mana ya. Nah, Foodies, namanya juga Indonesia. Di mana ada keramaian, pasti di situ ada jajanan lazis. Nah, sebagai pengabdi makan receh, fix harus kita larisin ya. Luar biasa panasnya, kita harus cari yang seger-seger. Jajan apa ya? Jadi kalau tadi sana kan panggung-panggung ya, orang-orang di bunderan. Terus ada area makan-makannya juga nih. Sebelah sana ada gerobakannya, terus ini ada yang tendaannya. Beli yang seger dulu yuk, sini deh, Bris. Wah, menarik nih, es kocok mande. Ada es pocket kocok, es durian kocok, dan aneka es lainnya. Wuh, seger. Ini mah cocok banget ya buat langsung auto nyegerin tenggorokan di tengah panas yang membara seperti ini, Pudis. Gak perlu pakai lama, saset, campur, kocok, dan tada, jadi deh. Pudis, Rp10.000. Kita langsung jajan yang lain yuk, let's go. Sana deh. Sip, minumannya udah ada, tinggal makanannya nih, Budis. Pepe boleh deh, Pak. Campur aja ya. Wah, di pempek Rafael ini nih, ada pempek kapal selam kecil, ada yang kulit, lenjar, pempek keriting, adaan, pokoknya komplit, lengkap, Budis. Angkut semua deh kalau gitu. Makasih ya. Biar makin afdol pesta rakyatnya, kita lengkapi dengan isi perut. Aduh, panas banget. Nih, secara ini udah jam berapa nih? Tuh, udah siang menuju sore. Panasnya sebenernya udah di atas banget. Kita coba dulu ini alpukat kocok. Aih, nyes banget ya, Foodies. Wah, itu mah tenggorokan kering seketika seger. Lagi panas-panasnya nemu yang seger-seger. Jadi kalau dilihat alpukatnya, itu beneran alpukat yang emang udah diterok, disimpan, di stok, campur baru dikocok-kocok. Jadi ini alpukatnya berasa banget, manisnya juga pas, ada tambahan susu juga, jadi makin kuat gitu rasanya. Kelihatan kan tadi, Foodies, kalau alpukatnya itu emang pakai daging alpukat segar beneran banget, bukan sarinya ataupun penambah rasa, jadi rasa alpukatnya ini juga beneran 100%, seenak itu. Depan panggung, belakang panggung, ramai banget. Namanya pesta rakyat, Bris. Kalau pesta rakyat, tumpah ruah kayak gini, seru-seruan bareng. Jajan yang pasti kalau aku ya harus wajib. Selain jajanan tendaan, banyak juga loh pedagang keliling di sini. Ada aneka goreng-gorengan kekinian, ada jajanan manis, sampai minuman segar komplit. Nah, kalau kalian cinta jajan sih, fix bakalan lapar mata nih. Ini aku tadi pakainya susu coklat, jadi rasa susunya berasa, tapi ada tambahan sama aroma coklatnya juga. Rp10.000, kayak gini itu worth it sih. Susunya ada, alpukatnya juga ada, segernya juga dapat. Eh, ada durian kocok nih, Foodies. Hampir aja nggak keminum.
Kalau Budis bisa nyium aromanya, ini aromanya kenceng banget, durian banget. Begitu masuk ke mulut, aromanya durian, terus ada durian-duriannya juga nih, si daging duriannya berasa. Jadi ini seger banget sih. Lanjut ah, makan nih Budis, minum mulut terkeburu kenyang sama minuman, yuk. Wah, ada apa ini? Oh, ternyata di panggung seberang sana, di depan. Itu lagi the perform Wali. Pindah dari belakang pada ke sana. Ntar sebelah sini lebih rame, balik lagi ke sini. Sebelah sana lebih rame, balik lagi ke sana. Kita mah mohon maaf ya. Pecinta makanan, makan dulu dong. Iya sambil makan, ya sambil nikmatin hiburannya ya Foodies. Ini aja bisa dengerin alunan musik dari panggung depan dan panggung belakang bergantian loh. Gimana masyarakat gak pada happy coba? Hiburan gratis, tis. Ini sampai kulit kenyal, berasa banget pepenya. Dan kalau pempe itu seru Foodies, seru banget. Rame banyak yang lewat-lewat. Kadang ada pempek yang kuahnya pedes banget dan berlebihan cukanya ya Foodies. Nah ini tuh kayak pas banget sih. Jadi buat kalian yang gak terus ke pedes masih bisa ya nikmatin kuahnya. Nah kalau kurang pedes ya udah tinggal tambahin sambal aja. Oke kita icip kapal selam kecilnya dulu yuk. Ahik. Mantep. Telurnya bagian dalam matangnya sempurna. Kadang pempek ini bagian tengahnya itu kadang telurnya nggak matang, nah itu matang sempurna. Adonannya juga matang banget. Terus ada aroma ikannya, jadi aroma ikan itu pas. Ini kalau mau lihat ebi-ebinya ya, Pedis ya. Ebi gitu loh. Berhubung ada tambahan aroma dari taburan ebinya, jadi bikin makin nikmat nih makannya Foodies. Kayak ada cita rasa tambahan gitu loh yang bikin makan semakin lahap. Jadi ada aroma ikan dari pepenya, ada aroma dari ebinya juga. Ternyata wanginya ada sedikit campuran manisnya juga pedes. Jadi pedes, manis, ada aroma ebinya. Pecut juga nyampur jadi satu. Kalau kurang, nggak campur lagi. Wah, bagus! Euforia perayaan pelantikan presiden ini emang kece badai. Terima kasih untuk presiden dan wakil presiden ketujuh kita, Jokowi dan Kyai Haji Ma'ruf Amin. Dan selamat bertugas untuk Prabowo dan Gibran. Indonesia jaya! Makan receh, mana receh, tapi rasanya nggak recehan. Selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Semoga amanah ya.